Personel Kodim 0213 Nias ikuti grand launching aplikasi ETWP Angkatan Darat dan penyerahan simulasi seragam terbaru PNS TNI Angkatan Darat melalui virtual langsung dari Mabesat Jakarta Pusat di Aula Aswar Makodim 0213 Nias Selasa 21 Februari 2023. Terpantau kegiatan ini dibuka langsung oleh Kasat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman yang dihadiri para pejabat utama Mabesat, Direktur Utama PT BRI dan jajarannya, Direktur BPTWP Angkatan Darat, Ketua Dewan Perwakilan Korpri TNI Angkatan Darat, jajaran TNI Angkatan Darat, Satpur, Banpur, Satkowil, dan yang bergabung dalam Satuan Tugas Pasukan Perdamaian Dunia yang berada di luar negeri. Dalam sambutan Kasat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman menyampaikan bahwa digital transformasi ETWP Angkatan Darat merupakan kerjasama TNI Angkatan Darat dengan BRI dalam memudahkan seluruh personel TNI Angkatan Darat untuk memantau simpanannya dan angsuran perumahan yang sudah mengambil di beberapa lokasi yang sudah tersebar pembangunannya. Dan ini sebagai komitmen TNI Angkatan Darat untuk memudahkan dan membantu personel TNI Angkatan Darat hingga masa pensiun. Demikian, Perwira News melaporkan.